我一本经的书头，我不能为了把dan Nabi kata wala takunil khamis, jangan jadi orang yang kelima. Orang kelima orang mana? Alim pun tidak. Dah dia tahu dia tak alim, dia tak arti, dia orang jahil. Tak mau jadi yang kedua orang menuntut ilmu. Dah ada menuntut ilmu pun tak mau, musdari'an dengar ilmu pun tak mau. Masya Allah. Dengar ilmu pun tak dan jadi orang tempat au muhibban, jadi orang cinta kepada ilmu, cinta kepada orang berilmu, cinta kepada para ulama. Dia dah, dia benci pula lah. Masya Allah. Wala takunil khamis, dia jadi orang yang kelima. Apa pun tak mau. Alim pun tidak, menuntut ilmu pun tidak, dengar pun tak mau, benci pula kepada orang alim. Maka fatahlik, kamu akan jadi orang yang binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita jaga dari kita, insyaAllah. Dan yang terakhir malam ini, mari kita tengok hadis yang kelima. Yang terakhir kita tengok hadis yang kelima. Yang kelima, qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata aksiru. Aksiru, apa makna aksiru? Perbanyakkan oleh kamu semua. Nabi tak kata sedikitkan oleh kamu, Nabi kata perbanyakkan oleh kamu. Perbanyak apa? Min tilawatil Quran, perbanyaklah oleh kamu membaca Al-Quran. Di mana? Fi buyutikum, di dalam rumah-rumah kamu. Nabi suruh kita rajin baca Quran dalam rumah. Rumah kita sendiri, sebab apa? Nabi suruh tu bukan dia suruh saja-saja, sebab ada sebab. Aksiru, perbanyakkan oleh kamu semua, wahai umatku. Min tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Fi buyutikum, di dalam rumah-rumah kamu. Baca Quran dalam rumah. Sebab fa innal baita, kerana sesungguhnya rumah. Al-bait mana rumah? Alladhi la yuqra' fihi al-Qur'an, yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Yaqillu khairuhu, akan berkurangan kebaikannya. Rumah yang tak dibaca Qur'an di dalamnya, kebaikan rumah itu yaqillu, akan berkurangan. Wa yaksuru syarruhu, akan bertambah keburukan di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang rumah kita jadi tak bahagia. Sebab apa? Sebab jarang sekali dibacakan Quran di dalamnya. Saat mak berkelahi dengan ayah, saat ayah berkelahi dengan mak, saat anak berkelahi dengan mak, saat ayah berkelahi dengan anak. Masya Allah. Pasal apa? Pasal apa? Pasal di dalam rumah tu jarang-jarang dibacakan Al-Quran. Mak pun tak baca Quran, ayah pun sama naik dengan mak, anak-anak pun tak baca Quran juga. Maka Nabi kata, rumah yang tak dibacakan di dalamnya Al-Quran, yakin tu khairuhu, akan berkurangan kebaikannya. Wa yakfuru syarruhu, akan bertambah kejahatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan akhir sekali yang kita bimbang, akhir sekali kita takut rumah yang tak dibaca Quran, wa yadhiqu ala ahlihi, ahli keluarga rumah tersebut akan merasakan kesempitan hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Rumah yang luas pun jadi sempit. Rumah yang diharapkan baiti jannati, rumahku mal syurgaku, dah bertukar menjadi baiti nari, rumahku ialah neraka ku. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh kerana itu, kita perhati hadis yang ringkas, yang pendek ini. Tetapi kita naklah mengamati ini sebaik-baiknya, supaya kita menjadi orang yang cinta Quran,
dan memperdengarkan selalu Al-Quran di dalam rumah kita. Bila Al-Quran selalu dibaca dalam rumah kita, Masya Allah, rumah kita akan menjadi rumah yang berbahagia, bertambah kebaikan di dalamnya, dan insya Allah berkat banyak membaca Al-Quran, Allah Ta'ala akan melapangkan perasaan dan akan menimbulkan kegembiraan di dalam hati-hati penghuni-penghuni dan ahli-ahlinya, insya Allah. Itu sahaja yang dapat saya sampaikan sebagai kuliah pertama setelah balik daripada Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Dan apa yang telah diminta oleh ibu-ibu bapa-bapa, ada yang tulis retas bagi kat saya minta tolong doa di hadapan Kaabah. Retas-retas yang makcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak tulis hantar kat saya sebelum saya berdoa itu, saya bawa sampai di depan Kaabah pun saya bawa. Saya berdoa untuk tuan-tuan perempuan yang minta saya berdoa, dan yang tak minta saya berdoa pun saya doakan untuk ibu bapa khususnya yang telah datang dan yang selalu datang ke dalam majlis kita di Mahat Taqwah Al-Islamiyah. Moga-moga doa saya didengar dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah ibu bapa khususnya kita berdoa juga supaya kita semua yang hadir ini dapat menjejakkan kaki kita ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan ke Tanah Suci Madinatul Munawwarah, insyaAllah, di dalam tempoh masa yang terdekat. Moga-moga doa kita dimakbulkan oleh Allah, amalan-amalan kita semua diterima oleh Allah sebagai amalan soleh yang akan memberatkan timbangan amal-amal kebaikan kita di akhirat kelak, insyaAllah. Sekian dahulu untuk malam ini. Marilah sama-sama kita tutup majlis kita dengan mengaminkan doa yang akan saya bacakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Sama ada dosa itu dosa besar dan juga dosa-dosa yang kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah juga segala dosa-dosa ayah-ayah dan ibu-ibu kami, dotuk nenek moyang kami yang terdahulu daripada kami, dan jadikanlah kubur-kubur mereka yang telah meninggal dunia sebagai taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatilah majlis kami pada malam ini, ya Allah. Engkau cucurlah rahmat kepada kami, ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami hati-hati yang lembut, hati-hati yang akan mencapai kebahagiaan daripada sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah anak-anak cucu kami, ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak cucu yang soleh-soleh, yang akan sentiasa mendoakan kebahagiaan untuk kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah Ma'had Da'wah Al-Islam yang ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah Ma'had Da'wah Al-Islam yang ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah Ma'had Da'wah Al-Islam yang ini, ya Allah. Selamatkanlah rumah tangga kami dan keluarga-keluarga kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.